kumpul semua. Warga semua kumpul. Bu, jangan keluar sebelum Bapak kembali. Kumpul. Ada semua kumpul di tempat tetua adat. Kasih tahu warga laki-laki yang lain, yang perempuan suruh masuk. Sekarang. Malam ini akan lahir. Dia mengancam istri dan anak kita, bahkan akan memaksanya. Kita jangan kalah cepat. Ayo, kita bergerak. Ayo, 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 ayo. Ayo. Di luar sudah banyak warga. Mak, Mak tolong bawa cucu Mak. Ayo cepat bawa Mak. Ayo Mak. Kalian kepung rumah itu. Anak kamu mana? Mungkin sudah disembunyikan sama Mak Hitam. Udah, makan saja dia. Kalau enggak, rugi. Eh, singkong. Berasa banget singkongnya. Ya, mantap. Ini pasti gorengnya pulang pergi nih.
Gupuk. Gat. Icong anjir lu. Minum. Minum, minum. Malam, Mas. Ya, malam, Bu. Malam, Mak. Ma. Boleh saya minta tolong? Minta tolong apa nih? Saya mau nitip bayi. Bayi? Lah iya, bayi itu. Mak, kan kita bukan panti asuhan, ya kan ya? Emberan. Emang mau nitip berapa lama? 8 tahun. Wah, kalau beasiswa itu mau bukan nitip, invest. Gak bisa nih, Mak nih, maaf deh. Lagi nitip anak. Mak. Hey. Ayang Nani. Iya, Bang. Abang mau tanya boleh enggak? Boleh dong. Ini hidung mancung punya siapa? Punya Abang. Terus mata belok punya siapa? Punya Abang. Ayang Nani, sayang enggak sih sama Abang? Ya sayang dong, Abang. Kata siapa? Kata saya. Tongkol. Wah, ngapain sih di situ? Magitin ruang pacaran aja. Tahu. Saya mau nitip bayi. Nitip bayi? Kata kita tukang parkir kali. Bayi apaan? Maksudnya gimana? Saya mau nitip bayi, Mas, Mbak. Bo, kita ini baru pacaran, belum nikah, udah mau punya anak. Apa kata orang? Kasihani kami. Nyawa kami terancam. Mau terancam, mau kredok, mau toprak, bodo amat. Nih, kalau mau nitip anak, nih, Mbak, nih. Noh. Di sana ada namanya Pak Rijal. Orang kaya. Bininya cakep. Tapi belum punya anak. Rijal? Iya. Oh, nyuruh menyegedong. Nih, dari sini lurus nih. Ntar lewat ini aneh apa? Mancingan lele. Nih. Oh, cinta belok kiri. Ya, pokoknya rumahnya paling gede ya. Nah, Mbok. Gak ada sopan santunnya. Gak ada sopan santunnya. Salam kagak. Apa kagak? Ngasih apa kek? Ganggu-ganggu aja. Gue mempet banget dia tadi. Ayang. Udah, ayam-ayam duduk. Yang lembut dong, Yang. Rizal Effendi. Emak akan selalu menjagamu. Dalam dua kehabisan, emak akan kembali. Kita balaskan dendam ibu. Siang sayang, sekolah. Eh sayang. Aku nggak mau sekolah. Mau sekolah. Kenapa? Di sekolah ada yang bandel. Ada yang bandel. Siapa sayang? Namanya Bom-Bom, dia jelek, nyebelin, gendut. Hei, sini bangun dulu. Oh iya, berat. Alhamdulillah. Hei, bilangin sama Bom-Bom. Kalau dia tetap nakal, nanti digigit. Bangun! Ya makanya bangun dong. Ayo sekolah. Ayo, biar cepat pintar. Berat banget amat mama. Hey, nggak boleh baca dan bawa gadget di meja makan. Selamat pagi, Mama. Pagi, Mas. Jadi gimana Bapak calon bupati?
bulan depan aku udah bisa jadi istri bupati kan? Tinggal sedikit lagi. Mm-hmm. Yang penting itu doa ya. Ya? Pasti sayang. Amin. Aku panggil baby dulu ya. Bija. 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 Ya. Aminnya, kenapa? Saya tidak bisa bekerja di sini lagi. Loh, kenapa, Jah? Enggaknya, enggak ada apa-apa. Tapi memang sepertinya saya hanya ingin pulang ke rumah. Dan saya minta maaf kalau saya ada salahnya. Permisinya. Tuan, saya mau pamit pulang. Ya, kenapa? Apa gajinya kurang ya? Lebih tuan, lebih dari cukup. Tapi saya tidak bisa bekerja di sini lagi dan saya harus pulang ke kampung tuan. Ya, saya mau bilang apa lagi kalau begitu. Yang penting kalau kamu baik lagi, kamu telepon kita ya. Baik tuan. Hati-hati aja. Hati-hati, Jin. Udah beberapa bulan ini pembantu gak ada yang betah kerja sama kita. Apa ya? Tapi aku cari dari penyalur lain ya. Eva yang sayang udah sampai. Eva, kan tadi Eva udah bilang pokoknya Eva nggak mau sekolah. Eva nggak mau sekolah kalau ada bom-bom. Bom-bom? Oke, kalau gitu gini aja. Gimana kalau sekarang kamu mama anterin, tapi cuma hari ini aja. Oke? Kabar gembiranya, tidak ditemukan adanya kista, miom maupun tumor. Sepertinya keadaannya normal saja. Syukurlah, terima kasih dokter. Tapi kenapa dok? Anda harus tetap berhati-hati. Karena... Karena apa dok?
Selamat sore. Apa benar ini rumah Bapak Rizal Effendi? Iya, betul. Saya Mak Itam. Saya dikirim dari penyalur pembantu. Oh iya, Mak. Syukurlah kalau Mak sudah datang. Mari masuk, Mak. Siapa tahu mau istirahat dulu, saya antarkan ke kamar. Mari, Mak. Ini anak saya Eva, dan itu kamar Mak. Mari. Halo, Mas. Halo, sayang. Maaf ya, malam ini aku masih ada meeting sama investor, jadi aku pulang agak malam. Udah jam segini masih kurang malam apa lagi, Mas? Iya, maaf, sayang. Aku... Halo? Mas? Halo, Mas? Mas? Halo? Halo, Mas? Ada apa, Nyonya? Mak, ada kepala terbang, Mak, di luar, Mak. Di luar ada kepala, Mak. Ada kepala terbang, Mak. Tidak ada apa-apa, Nyonya. Mungkin Nyonya capek. Mari saya antar ke kamar. Tapi, Mak. Di luar, Mak. Mari. Eva, sebentar lagi kamu berumur 8 tahun. Mak harus mempersiapkan kamu. Kamu harus banyak makan makanan dari emak. Dokter bilang apa? Dokter. Dokter bilang rahim aku bersih, nggak ada kista, nyum, atau apapun itu. Syukur. Tapi Mas. Tapi apa? Hah? Tapi apa? Ya aku harus tetap hati-hati, Mas. Iya, hati-hati kenapa? Karena aku hamil 8 minggu, Mas. Ah, serius? Iya. Tapi kita harus tetap memperlakukan Eva seperti anak kita sendiri. Pasti dong.
kata gue orang jomblo digeret-geret aja lu. Semangat, gue udah kagak semangat. Lu bayangin, 8 tahun kita kerja begini-begini aja, gaji kagak naik-naik. Perasaan gue juga baru sekali naik, 20.000. Seragam ini aja kagak ganti-ganti. Gue juga pengen sebagai safari begitu kan keren. Elah, biarin nikmatin aja, bersyukur yang penting. Bersyukur, gue mau bersyukur, tapi kan gak semenggah juga begini. Gue pengen berkembang, ya kan? Dengerin, kita ini kan berjasa buat keamanan kampung kita. Nih, lihat, kampung sebelah. Hmm. Itu gak aman, di tempat kita doang aman nih. Maling ayam, maling bebek, maling kambing, maling sepeda. Udah gak ada. Eh, Sagon, gimana kagak ada kan malingnya kita? Jangan lu. Entah kalau kedengaran orang gimana? Ya jangan lu pampetin semuanya juga, lu kata lubang jangkrik lu pampetin begini. Jangan berisik, mana jangan berisik, jangan diomongin, itu kan kita lu insap. Insap apa kemarin dua lu? Nyampe lagi nih tangan. Makanya diem aja, udah kita ronda yuk. Lu kayak sambal ulek baunya lu. Udah ayo, ronda yuk. Ronda. Au ah. Woi. Hah? Ayo cepetan. Cepetan makanya. Usah aja. Waduh. Kesana. Kalau kesana mau pulang. Ayo. Elah, ribet pasti. Ini gajinya gede. Kalau gaji gede sih enggak apa-apa. Marah mulu ntar cepet tua. Woi. Apa? Neng. Nah, kalau ini gua betah nih. Neng, mana nih, Neng? Malam-malam. Kali kan. Sama dong. Neng juga mau ke kali. Kali mana? Kali aja, Neng. Mau sama saya. Canda aja nih, Kong. Tuh. Temenin ya? Jangan. Tuh tetangga gak enak, Kang. Udah. Waduh. Lagi pula udah biasa kok, Kang. Oh gitu? Hah? Bukan apa-apa, gak takut ngerojol. Ya Allah. Ome. Cabang bayi. Ada. Apaan sih? Mau kemana lo? Itu mau ngeliatin itu. Wah, gerobak keong. Aduh. Gaya lu pakai nganterin, gua tahu otak lu, ha? Pasti lu negatif, ya kan? Kata orang nih, ya, kata orang dulu nih, kalau lu ngintipin orang lagi bunting, itu kualat lu, ha? Pamali. Lu mau dikutuk jadi batu ngeras begitu, mau lu? Ha? Nih enggak tahu nih, kalau ngeliatin orang hamil sama bunting, itu sensasinya gimana gitu, menggairahkan. Cuman bedanya itu udah enggak perawan aja. Begitu. Dasar aja lu, emang lagi nafsu-nafsunya lu. Terserah. Kalau lu mau ngintip-ngintip, gua mah kagak. Gua takut. Gua daripada kena bala, mendingan gua di sini aja. Lu mau ngintip? Oke. Yang jelas kalau misal terjadi apa-apa, lu jangan sampai tuh kan. Kayak kampret maghrib, cepet banget terbangnya. I know. Pasti ada something wrong nih. Bukti sampai lama begini nih. Bener. Temen ditinggal. Lu sendiri. Waduh. Pri. Wah, lu gaya-gayaan lu. Bangun lu. Lu gak bangun, gue injak nih. Udah bener-bener gue injak nih. Sawan kali. Pri. Lu kata lagi nonton ayat tancep main tiru di sini aja lu. Gua bilang juga apa? Jangan tuh pakai ngintip orang lagi bunting, pamali. Enggak percayaan sih, akhirnya lu sawan tuh. Ma? Iya, Ma. Nanti tolong belanja ke pasar ya, Ma.
Ini daftar belanjanya dan ini uangnya. Baik ya. Terus nanti siang saya mau ikut bapak kampanye. Ma, tolong jagain Eva, antar Eva ke sekolah ya. Iya, ya. Terima kasih, Ma. Upri, tugas! Ini anak udah sadar belum ya? Jangan-jangan masih kayak kemarin ya. Tuh kan gua kata juga apa, masih sawan aja tuh bocah. Upri! Upri! Mana? Kalau begini terus mah bisa berabe gua. Ah, yes. Gua tahu. Gua pernah lihat orang yang kesurupan, kesurupan tuh begini langsung sadar. Maaf ya, pria. Bukan maksud hati nih ingin memeluk gunung, tapi ya demi kebaikan kamu ini, ya. Anggap aja masker ya lagi banyak debu. Satu, dua. Satu, dua, tiga, empat, empat setengah, empat seperempat, mendekati lima, lima. Wopre, masih belum sadar juga. Lu kalau begini kan nyusahin diri lu sendiri, Pri. Eh, Pri. Lu tanggung sendiri tuh stres-stres dah lo. Biarin aja gua mah. Wati tuh. Wat. Mudah-mudahan lu cepet cerai dah, Wat. Biar gua ada kesempatan kedua. Hati-hati, Neng. Makasih, Bu. Udah berapa bulan? Sudah 8 bulan. Sudah 8 bulan harus lebih hati-hati. Ini kok malah jalan-jalan. Abis bosan, Bu, di dalam. Boleh saya elus? Kenal sama si Mak tuh dah. Yang ketemu malam-malam. Yang bawa bayi. Bu. Hati-hati ya, Neng. Iya. Apa sih? Kok jelek banget? Sini, aku pengen lihat. Nggak boleh. Sini. Nggak boleh. Eh, anak ceng. Sekolah masih digendong aja belagu. Tahu.
namanya Wati. Perasaan gua kalau Saban lewatin rumahnya Wati kayaknya deg-degan banget gua. Ya namanya juga cinta terpendam. Bang. Iya sayang. Aduh kamu tuh kemana aja sih? Di belakang sayang. Aduh kenapa, Bang. Sepertinya mau melahirkan. Yakin? Udah mau kerasa? Sakit. Ya udah, Abang jemput bidannya dulu. Yudi cepetan. Suaminya keluar. Suaminya Wati keluar naik motor. Hei, pas banget. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Rezeki mau kemana? Ya kemarin-kemarin, gua kan cuma lihat dari jauh. Sekarang gua samperin rumahnya, gua intip dah. Ya, biarin. Gak dapet orangnya. Cuma ngeliat aja, buat bahan ayalan. Wati. Aduh, sakit. Kamu belum makan loh. Hei, kamu belum makan dari siang. Eva gak mau. Nanti kalau kamu sakit gimana? Ayo. Pokoknya Eva gak mau makan. Nyonya, biar saya urus. Dapat. Eh kembar, kembar, ada lagi. Ada lagi. Masih ada. Anaknya keluar. Mukanya kayak bapaknya. Anaknya oren. Aduh, ada lagi. Masih ada. Tolongin. Ada. Anaknya, wah, lihat anaknya bulat, sungai darah, bacan loko. Eva kayaknya semakin hari semakin ceria nih. Kamu bayangin, 8 tahun dia jadi anak kesayangan kita dan sebentar lagi dia punya adik. Artinya dia harus berbagi kasih sayang. Kamu ngerti ya? Ya?
Jangan dulu ya. Dadah. Oke, Mas. Dupa Lasik, seorang warga dibakar. Seorang wanita lagi masih sempat melarikan diri. Nyonya, makan malam sudah siap. Iya, Mak. Masih. Eva. Ayo dong. Di meja makan jangan menggambar. Makan sayang. Eva, kamu gak dengar mama ngomong apa? Makan. Eva gak mau makan. Eva maunya makan masakan Maitam yang seperti biasanya. Sini kamu. Kalau kayak gitu caranya, kamu jadi anaknya Maitam aja. Gak usah jadi anak mama. Ya udah. Eva, kamu kok ngelawan mama sih, Eva? Ke kamar kamu. Sekarang! Ya, non Eva biar saya yang urus. Iya, sabar.
Sabar-sabar Abang, tahu nggak kalau ngerasain hamil tuh sakit banget. Iya, Ayang Beb, iya. Dek. Iya, Pak. Jangan terlalu manis. Oh, iya, iya. Silakan kopinya, Pak. Gulanya dikit banget. Saya buatkan makanannya dulu ya, Pak. Ya. Aduh, mengguruan, Bang. Iya, sabar. Bentar lagi nyampe rumah Mbah Rukun. Sabarnya, Kang Beb. Dulu kok senyap. Capek, Kang Beb. Kang Beb. Masya Allah, Ayang Beb. Nah, darah semua ini. Ayang Beb. Ayang Beb. Ayang Beb. Bebinya mana? Ayang Beb. Tolong. Tolong. Panasik itu kembali lagi di kampung ini. Hah? Mungkin enggak ya, aku terlalu kasar sama Eva. Mungkin juga. Ya udah, aku akan minta maaf sama Eva sekarang. Thank you.
bisa saya bantu? Saya Vina, ibunya Eva. Bisa saya ketemu Bom Bom? Oh, Bom Bomnya nggak ada. Ibu tunggu. Jangan mentang-mentang dari keluarga kaya, terus anak ibu bebas menyakiti anak saya. Sampai stres seperti ini. Enggak, Bu. Ini semua nggak seperti apa yang ibu pikirkan. Eva itu anak baik. Udah deh, basi. Masih untung saya nggak lapor polisi. Saya sudah ke dokter, psikolog, semuanya sudah angkat tangan. Bu, saya mohon izinkan saya ketemu Bom Bom. Ya demi saya, demi bayi saya, dan demi Bom Bom. Oke, 5 menit, nggak lebih. Sayang, ada yang mau ketemu kamu nih. Hai Bom Bom, apa kabar? Bom Bom, tante boleh tanya, apa yang kamu lihat di sekolah waktu itu? Cuma kalau Ija ceritain juga, Nyonya tidak akan percaya dengan apa yang Ija lihat. Tiap malamnya, saat Nyonya dan Tuan pergi, Ija selalu melihat kepala terbangnya. Terus. Terus apa, Jah? Sudahnya. Itu hanya membuat Ija makin tambah takut. Ija. Tuan Rizal. Gini, buat Anda, jangan lupa coblos Rizal FND ya, bulan depan. Ayo, gak apa-apa. Gak apa-apa. Tuan, saya hanya ingin memperingatkan Anda. Ada sesuatu yang sangat jahat yang mengancam keluarga Anda, khususnya istri Anda. Anda mau ngancam saya? Saya tidak mengancam, Tuan. Saya hanya ingin memperingatkan ada sesuatu yang jahat. Dengerin. Justru kalau terjadi apa-apa sama keluarga saya, Anda yang akan saya cari. Ada apa, Pak? Gak ada apa-apa. Apa-apa? Gak apa-apa. Untung saya turun, Pak. Kalau enggak, saya makan tuh orang. Halo, Mas. Mas, tadi aku udah ketemu orang-orang di luar sana. Dan mereka lihat kepala terbang itu. Pak, Mama kan lagi hamil. Coba Mama kontrol diri deh. Mungkin Mama sedang berhalusinasi aja. Mas, aku udah ketemu Bobo. Aku udah temuin Ijah. Terus, kamu gak percaya sama aku? Kamu tuh cuma sibuk sama kesibukan kamu sendiri. Tante mikirin aku, Mas. Ma, ini bukan masalah peduli atau gak peduli. Ini masalah kerjaan. Mama tolong ngerti deh. Mas, aku beneran, Mas. Ma, kenapa, Ma? Mama, Ma, halo. Dokter, bagaimana keadaan kandungan istri saya, dok? Kandungannya keadaannya kritis, tapi bayinya masih hidup. Syukurlah, dok. Ya, saran saya, ibu jangan banyak bergerak dulu pada saat ini. Sampai kapan, dok? Kapan istri saya bisa pulang? Kita lihat besok. Kalau keadaan ibu stabil, ya mungkin lusa bisa pulang. Tolong dibantu ya, dok. Ya. Tuan, dengarkan saya, Tuan. Anda lagi? Dengarkan saya, Tuan. Apa? Jika Tuan menganggap ini hanya kebetulan, Tuan salah. Istri Tuan memang sedang diincar. Cukup! Cukup! Tuan! Apa? Mau apa? Anda mau saya panggil security?
Tuhan. Anak dan pembantu Tuhan sangat berbahaya Tuhan. Mereka itu pemangsa bayi, pemangsa janin. Mereka palasik Tuhan. Pergi. Ikut gabung, Pak. Enggak. Silakan dilanjut lagi. Dengan cara itu dia membunuh ibumu. Malam ini tepat jam 12 malam, kamu akan menjadi kamu yang dulu, Palasik. Dan kamu akan bisa mencari makan sendiri. Ingat apa yang manusia-manusia itu lakukan terhadap ibu kandungmu. Balaskan dendam ibu kandungmu. Happy birthday. Siapa yo? Siapa yang ulang tahun ya? Siapa yang ulang tahun ya? Hey, make a wish dulu. Ayo cepet apa? Sekarang tiup lilinnya. Wah, selamat ulang tahun. Sayang, Mas. Ya. Nanti malam kita mau rayain di mana, Mas? Maitam, tolong bawa Eva ke dalam sama potong kuenya. Ayo, Mas. Papa minta maaf dulu, nanti malam papa gak bisa karena papa harus ke luar kota, Ma. Malam ini? Iya. Kok mendadak sih, Mas? Ini karena donatur utama kampanye, Ma. Dia minta untuk ketemu malam ini, Ma. Aku ikut. Mama gimana mau ikut? Mama kan lagi hamil, gak mungkin mama ikut dong. Gak boleh terbang, kan gak boleh masuk pesawat kalau lagi hamil besar ini. Hah? Mas, aku gak mau kamu tinggal sendirian. Ma. Aku takut, Mas. Apa sih yang mama takutin? Karena ada Ma Itam. Ada Eva. Ya, mama ngerti dong. Halo. Selamat malam.
mengganggu. Ini dengan Ibu Vina ya? 6 bulan yang lalu, Ibu menghubungi kami mencari pembantu. Apa sekarang Ibu masih butuh pembantu? Bukannya Mas udah kirim pembantu ke sini? Kami belum mengirim siapa-siapa kok, Bu. Hah? Alam Nyonya, belum tidur? Belum, Mak. Sudah larut malam, lebih baik Nyonya istirahat. Iya, iya, Mak. Jang, kenapa sih kamu? Ini Pak, perut saya lagi nggak bisa diajak kompromi. Saya udah 2 hari diare, Pak. Terus gimana? Mohon izin Pak, kita kan lagi nggak buru-buru ya Pak. Ya udah, berhenti di depan cari toilet. Makasih Pak, udah di ujung Pak. Mas!
Syukurlah nak, Maita sudah pergi sayang. Kamu begini enak, lega, mampus lo, mampus kan gue hilang, kan hilang dia. Kok jadi sepi gini ya? Perasaan gue parkir di sini tadi. Kalau mobilnya hilang, berarti mobil sama bapak-bapaknya juga ikut hilang dong. Cuma Rija, Vina sudah jadi milikku dan malam ini dia akan menjadi korban. Oh iblis, pergi dari rumah saya. Aku akan pergi, tapi penerusku masih ada di dalam. Eva bukan anakku. Ya, Eva anak saya. Tidak Rija, apa kamu lupa 8 tahun yang lalu kamu menemukan Eva di depan rumahmu. Karena malam ini Eva akan menjadi Ratu Palasik yang baru. Tidak! Akan kubuktikan ucapanku. Riwayatku berubah palasik. Mama. Eva. Eva! Eva! Thank you.
sekarang kamu kasih ke anak itu ke aku. Enggak, Mas. Kamu gila. Ini anak kita. Bukan aku yang gila. Tapi anak ini main bawa petaka buat rumah tangga kita. Aku harus bunuh dia. Enggak. Kalau kamu mau bunuh Eva, bunuh aku. Dan anak kamu juga, Mas. Kamu gak ngerti. Anak ini palasin. Sini, Eva. Enggak, Mas. Sini, Eva. Enggak. Mas, maafin aku, Mas. Mas, bangun, Mas. Tetap hidup kaya raya panjang umur berkuasa, maka bergabunglah dengan ambil bayinya, sisakan nyawanya karena dia sudah berjasa kepadaku. Dokter, urus dia. Baik, Paduka Ratu. Silahkan, Paduka Ratu. Siap menepati janjimu, Bapak Bupati? Siap. Bereskan kampung itu. Sekarang.